siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di gereja Tuhan. Sebelum kita masuk kepada kebaktian pada siang hari ini, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Baktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 60, Suci, Suci, Suci. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang suci adanya. Mari kita bangkit berdiri, nomor 60, kita akan memuji Tuhan nomor 60, Holy, Holy, Holy. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Allah Tritunggal, kami memuji dan muliakan namamu.
Siapakah yang seperti Engkau Tuhan di surga? Tidak ada yang satupun yang seperti Engkau Tuhan. Kami oleh sebab ini Tuhan, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, kami memuji Engkau. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau juga datang mengunjungi kami Tuhan yang telah mengasihi kami dan juga mati di kayu salib bagi kami, menebus dosa kami, untuk kami boleh kembali menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Terpuji nama Engkau ya Bapa, dari kekal sampai kekal. Kami memuji nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita memuji Tuhan dan pada saat ini kita akan memasuki kepada pembacaan bersaut-sautan yang akan dibacakan oleh saudari Lien An. Bacaan nomor 38, kasih karunia dan kebenarannya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kembali kita akan memuji Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup karena Ia hidup. Nomor 133. Because He lives. Karena Dia hidup, maka kita memuji Tuhan. Maka kita mengasihi Tuhan. Karena Dia hidup, maka kita memuji dan muliakan nama-Nya. 133. Karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ya hidup. Yang kedua, ku anak-Nya dibalukannya amat tenang dan senang.
tenanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena ia hidup, sebab dia hidup. Ku ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku hidupku penuh harap sebab dia hidup. Baik, ketiga, dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut dalam mulia. Ku jumpa Tuhanku hidup, sebab dia hidup. Ku ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hidupku penuh harap karena dia hidup. Sama dengan segala gereja, dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian kita nomor 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Setelah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur hari ini kami semua boleh berdiri di hadapan memuji dan muliakan nama Engkau. Terpuji nama Engkau Tuhan, telah memberikan kemenangan kepada kami dan anakmu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anakmu tetap hidup dalam kemenangan daripada Engkau. Karena Engkau berkata, aku sudah menang dan kamu pun harus menang. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Hari ini kami boleh datang mendengar firman Tuhan. Kiranya urapan firman Tuhan boleh menolong kami untuk bertumbuh di dalam kasih karunia daripada Engkau, dan pengenalan kami ada akan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang sudah yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Teman-teman yang di dalam kekurangan, di dalam mencari pekerjaan, Tuhan kiranya belas kasihan-Mu menolong mereka agar mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan. Dan Tuhan, pakailah setiap kami ada di sini Tuhan, memberikan sumbangsih kepada setiap di dalam masyarakat kami. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan negara-negara kami Tuhan, negara Amerika Tuhan, dan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan, semua wabah penyakit dan penyakit sampar ini Tuhan, boleh segera Tuhan singkirkan Tuhan, sehingga Tuhan kami semua boleh leluasa beribadah pada Engkau, dan kami semua boleh hidup takut kepada Engkau Tuhan, dan biarlah penghukuman-Mu Tuhan boleh segera berakhir Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan untuk negara Indonesia. Berkati negara ini Tuhan di dalam segala pemerintahan daripada Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah semua negara, semua penduduk negara Indonesia boleh hidup takut kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berita Injil boleh disebarkan di seluruh dunia Tuhan, dan berkati semua hamba-hamba Tuhan dan semua pekerjaan Tuhan, dan biar Roh Kudus bekerja Tuhan di dalam segala aspek
Tuhan kehidupan kami, dan di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam pengabaran Injil Tuhan, biarlah Injil keselamatan boleh disampaikan sampai ke ujung bumi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dan menyerahkan juga perang ada di Rusia dan Ukraina Tuhan, biarlah perang ini boleh segera berakhir dan tidak sampai menyeluruh Tuhan, sehingga boleh terjadi perdamaian Tuhan di negara, di semua negara, dan juga terjadi inflasi Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Tuhan, sehingga inflasi ini Tuhan boleh juga segera diturunkan, dan kami semua Tuhan boleh memuji Tuhan dan memakai semua talenta dan semua dana yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dan menyerahkan doa ini dengan doa yang dipanjatkan oleh Tuhan, mengajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan pada saat ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu nomor 221, yaitu Sandar Pada Lengan Yang Kekal. Kita semua suka capek, kita semua suka lelah, kita semua suka lemah imannya. Biarlah kita sandar pada lengan yang kekal. 221. Nomor yang di atas, leaning on the everlasting arms, sandar pada lengan yang kekal. Kita semua nyanyi. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Aman bersalah, damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ayat ketiga. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku tak bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan. Kita persilakan kepada Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama memperingati Hari Ayah. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, khususnya bagi para ayah. Selamat, Tuhan memberkati Anda dan memberkati keluarga Anda juga. Kita akan sama-sama mempelajari satu tema yang saya beri judul, Belajar Menjadi Ayah Yang Bijaksana. Belajar Menjadi Ayah Yang Bijaksana. Mari saudara, saya mengajak kita membaca Lukas pasal yang 11. Lukas 11 ayat yang ke-11. Lukas 11 ayat 11
Demikian firman Tuhan. Saya bacakan mulai ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Satu ayat lagi saudara di bagian lain. Coba kita lihat Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau pada hari yang indah ini, hari yang cerah ini, kami boleh bersama-sama memperingati hari ayah, hari yang penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan, para ayah yang hadir pada hari ini, Tuhan memberkati mereka. Demikian juga firman Tuhan yang sudah kami baca Tuhan. Sebentar kami akan renungkan, berkati firman Tuhan agar jadi berkat buat kami semua. Pakai hambamu dan pakai juga kami semua yang hadir, yang melayani engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tema belajar menjadi ayah yang bijaksana. Selain ibu, maka wajarnya orang yang pertama yang paling dekat dengan kita adalah ayah. Jadi boleh dikatakan ayah adalah sosok pria yang mendampingi kita sejak kita lahir. Terlepas dari dia ayah yang berkarakter baik atau berkarakter tidak baik, dia itu tetap adalah ayah kita. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dihapus, tidak bisa dicoret. Mau tidak mau, dia adalah ayah kita. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan berbagai cara, berbagai pendidikan supaya kita bagaimana hormat kepada ayah, demikian juga bagaimana seorang ayah diajarkan oleh Alkitab bagaimana caranya untuk mendidik anak-anaknya. Maka saya berikan tema belajar menjadi seorang ayah yang bijaksana. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Baik kita ayah maupun ibu tidak sempurna. Bagaimana belajar menjadi ayah yang bijaksana? Saya mencatat di sini, ayah bukan hanya merongrong, tapi dia harus menolong anaknya. Seorang ayah bukan hanya menghardik, jerit, gertak kepada anaknya, tapi dia juga perlu mendidik. Seorang ayah tidak harus menuntut kepada anaknya, tapi dia harus menuntun anaknya supaya berjalan pada jalan yang benar. Seorang ayah bukan hanya memimpin dari jauh perintah ini, perintah itu, tapi dia harus membimbing dari dekat anak tersebut supaya mereka berjalan pada jalan yang benar. Seorang ayah bukan hanya menghajar anak-anaknya, tapi dia harus mengajar anak-anaknya, terutama mengajarkan firman Tuhan. Seorang ayah di zaman saya kecil bukan hanya memukul anak-anaknya, tapi dia harus merangkul anak-anaknya, menjadikan ayah dan anak itu seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Seorang ayah tidak harus mencemooh anaknya,
tapi dia harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Saudara, ketika saya baca apa yang saya tulis di sini, beberapa dari kutipan-kutipan yang saya ambil, saya terus terang mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya bukan ayah yang sempurna. Itu sebabnya mari pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan supaya bagaimana kita melangkah menjadi seorang ayah yang sempurna. Saya akan ambil beberapa poin di sini. Yang pertama, seorang ayah yang bijaksana, dia bukan hanya menghardik anak-anaknya, tapi dia perlu mendidik. Kita tahu anak kita belajar dari rumah, itu pengetahuannya itu dari rumah, responnya atau katakan tanggung jawab orang tua itu lebih besar dibandingkan dia di sekolah. Kalau di sekolah paling mereka beberapa jam di sekolah, kemudian mereka itu dapat pelajaran tambahan, guru juga mungkin bergantian, kurang bisa memperhatikan. Jadi tidak bisa memperhatikan anak-anak kita 100%. Sisanya di rumah kita perhatikan mereka. Seringkali saudara, waktu kita menjadi ayah, mungkin ketika anak kita masih kecil, masih pemuda, ya saat ini mungkin belum terlambat kalau kita tetap belajar menjadi seorang ayah yang bijaksana. Karena waktu kita masih belum mempelajari firman Tuhan, mungkin kita lalai karena kesibukan kita. Karena kita bekerja, karena kita kurang perhatikan terhadap anak-anak kita. Maka firman Tuhan tadi katakan dalam Amsal 22:6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Saya belajar dari tokoh Yusuf. Yusuf itu dia adalah anak Yakub. Ya. Mamanya itu sudah meninggal sejak dia kecil. Tapi firman Tuhan mengajarkan, hukum Taurat mengajarkan pada waktu zamannya, yaitu anak-anak kecil itu diajarkan firman Tuhan. Jadi waktu mereka sedang duduk, mereka sedang berjalan, mereka sedang berbaring, mereka sedang di meja makan dan sebagainya, diajarkan firman Tuhan. Misalnya kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali, berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa itu? Membicarakan kepada mereka, duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, ajarkan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi Tuhan, sekali lagi, mendidik bukan hanya menghardik. Kalau zaman dulu kan waktu kita kecil, orang tua kita itu ditakuti oleh anak-anak gitu ya. Saya masih ingat ada seorang teman saya, dia kalau pulang telat, dia tidak berani lewat pintu depan. Dia harus lihat pintu belakang, itu pun dari jendela kamar masuk ke rumah. Gitu. Karena dia takut kalau papanya lihat dia. Jadi dia begitu takut dengan papanya. Papanya seperti musuh berbuyutan. Jadi takut sekali dia. Dan ini ternyata merupakan pengajaran yang salah. Anak mestinya tidak harus takut pada orang tua. Nah, mari kita sama-sama belajar sebagai orang tua. Kalau kita gagal membuat anak kita takut, mari sekarang kita berubah. Zaman sekarang orang lebih senang orang tua itu seperti teman. Tapi bukan berarti hormatnya itu menjadi hilang, bukan menjadi kurang ajar, bukan demikian. Tetapi tetap dalam tata krama ada, sopan santun ada, dalam
hal bagaimana seorang anak mendengar perkataan orang tua. Bagaimana orang tua kadang-kadang mesti mendengar zaman sekarang. Orang tua mesti mendengar apa yang anak-anak katakan juga. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Kalau dulu papa ngomong apa, mama ngomong apa, itu harus itu. Tapi sekarang mungkin orang tua bisa ketinggalan zaman dengan sekolah pendidikan. Anak-anak lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga mereka berpikir lebih cerdas, mereka lebih smart. Kadang mereka yang kasih masukan sebagai orang tua, dia harus terbuka untuk menerima apa yang dinasehati atau yang diberikan kepada orang tua. Demikian juga seorang anak. Seorang anak harus mengerti bahwa orang tua kita itu bisa ketinggalan dalam hal pendidikan. Orang tua kita itu bisa ketinggalan dalam berbagai hal informasi. Tetapi mereka tetap adalah orang tua kita yang perlu kita hormati. Itu sebabnya dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi sekaligus kerjasama didikan dari ayah, demikian juga ajaran dari ibu. Dua-dua itu digabungkan. Itu berarti harus kompak, harus bersatu. Tidak boleh tidak bersatu untuk memberikan didikan, pengajaran ataupun nasihat. Mengapa? Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kalau seorang anak mendengar didikan orang tua, begitu indah hidupnya tentunya. Begitu terpelihara hidupnya juga. Ada kalung yang melekat di lehernya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, Amsal itu banyak menuliskan tentang orang tua dan anak. Bapak, ibu dan anak, ayah dan anak. Maka di dalam pasal 4, Amsal 4 ayat 1, saya bacakan saja buat saudara. Dikatakan, "Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian." Jadi ayah yang baik mendidik anaknya dengan pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita bertemu dengan ayah, kadang-kadang ada seorang anak, dia pernah bertanya pada saya melalui email. Dia katakan, "Pendeta, kalau dengarkan tentang menghormati orang tua, bagaimana kalau ayahku itu tidak percaya Tuhan, ayahku itu bobrok, bahkan memberi nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan?" Nah saudara yang saya kasih Tuhan, kalau sudah sampai yang demikian, maka yang perlu kita taati adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal sekali lagi pasal 4 ayat 2 katakan, "Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah engkau dan kita sekalian meninggalkan petunjuk daripada ayah kita, daripada orang tua kita." Kenapa saudara? Karena semua yang diberikan itu mendidik kita. Mendidik menjadi lebih baik. Bukan sekedar menghardik. Sekali lagi, bukan hanya menggertak, membuat dia takut. Bukan demikian. Tapi membuat dia menjadi bertobat, membuat dia menjadi lebih baik dengan cara mendidik. Karena pendidikan yang paling penting, kadang juga kita sebagai orang tua barangkali, sebagai ayah hari ini, terutama kita hari ayah, kita juga perlu belajar dari situasi yang ada, dari kondisi yang ada, dari zaman yang ada, supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Kita juga perlu pelajari situasi yang ada, pergaulan. Kadang juga orang tua, ayah, makanya ayah zaman sekarang hebat. Mereka bisa belajar internet kan, ya belajar tentang bagaimana mengetahui secara global. Jadi apa yang dipikirkan oleh anak-anak tidak ketinggalan oleh orang tua sebagai seorang ayah atau juga sebagai seorang ibu.
yang hadir pada hari ini. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini seorang ayah yang bijaksana, dia harus menjadi contoh, bukan hanya sekedar mencemooh. Dia harus menjadi contoh, bukan hanya sekedar mencemooh. Saudara, kita bagi ayah-ayah, bisa saja kita menjadi seorang ayah yang punya harta banyak, pendidikan tinggi, perusahaan besar, bisa. Kita sukses dalam pekerjaan kita, terkenal di mana-mana, selalu masuk koran, barangkali juga televisi. Tapi kita bisa gagal dalam mendidik anak-anak kita. Itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan, harta banyak, pengetahuan tinggi, perusahaan besar harus selalu disertai dengan, seperti pemazmur katakan, takut akan Tuhan. Kalau harta banyak, segala-galanya kita miliki, tetapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita akan menjalani hal yang semena-mena. Di luar banyak godaan, di luar banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh. Dan kalau seorang ayah sudah jatuh, dia tidak akan peduli lagi kepada keluarganya. Beberapa hal, beberapa contoh yang bisa kita lihat, bukan? Itu sebabnya maka firman Tuhan katakan begini, ayah yang bijaksana mesti menjadi contoh, bukan hanya mencemooh. Saudara, kalau kita perhatikan Ayub itu seorang ayah yang saleh, ayah yang suci hatinya, ayah yang baik. Kenapa? Setiap pagi dia menjadi contoh bagi anak-anaknya menyembah kepada Tuhan. Pagi-pagi dia sudah berdoa, pagi-pagi dia sudah sembahyang. Perbuatannya jujur, perbuatannya saleh, perbuatannya baik. Itu Alkitab mencatat demikian. Itu Ayub. Ayub itu punya anak-anak. Anaknya ada 10 orang. Dan Alkitab mencatat karena kekayaan dia, anak-anaknya itu selalu berpesta. Setiap malam ganti-gantian pesta anak-anaknya. Dan setiap pagi, pagi-pagi benar, Ayub itu bangun. Ayub itu datang ke hadapan Tuhan. Berdoa, memohon pengampunan dosa buat anak-anaknya. Jangan-jangan kalau waktu anaknya sedang mengadakan pesta, melakukan berbagai kesalahan ataupun dosa. Jadi Ayub itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jadi orang tuanya, sebagai orang tua jadi contoh dia. Anak-anaknya melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya, bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar. Sebagai seorang ayah, kita mau jadi contoh terhadap anak-anak kita. Kita mau jadi contoh bagi mereka. Saudara, kita tentu merasa senang kalau di luar sana kita mendengar anak-anak boleh memuji ayah-ayahnya. Tapi kita merasa sedih kalau di luar sana kita dengar ada suara-suara dari anak-anak kita yang menjelek-jelekkan orang tuanya. Saudara yang saya kasihi Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita sekalian. Kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita. Maka firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 2, saudara, Roma pasal 2. Kalau saudara mau buka boleh, Roma pasal 2 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 2, 21 sampai 24. Saya bacakan buat saudara. Jadi, bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala?
engkau merbangga atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi Rasul Paulus jauh-jauh hari pada zaman dulu sudah mengingatkan kepada jemaat di Roma. Dia katakan, bagaimana kamu dapat mengajar orang lain sedangkan engkau sendiri tidak taat, tidak mengikuti ajaran tersebut. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang ini bagaimana, saudara? Saudara, baik kita sebagai ibu, ayah, sebagai wanita, sebagai pria, hari ini kita mesti menjadi contoh karena kita orang percaya. Mengapa kita harus menjadi contoh? Karena Yesus sudah jadi contoh. Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Menggantikan kita. Dia serahkan semuanya untuk kita. Jadi kalau kita, apa yang kita lakukan juga tidak boleh hitung-hitungan. Saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Apa yang kita prioritaskan? Untuk Tuhan atau untuk hal-hal yang lain? Seringkali saudara, banyak anak-anak Tuhan mengorbankan hari Tuhan hanya karena alasan-alasan tertentu. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Tuhan mengerti siapa kita. Tuhan memahami siapa kita. Di hadapan Tuhan hanya satu yang perlu. Satu aja, kejujuran. Saudara tidak perlu jujur dengan pendeta, gak apa-apa. Yang penting jujur pada Tuhan. Kenapa? Kalau saudara sudah jujur pada Tuhan Allah, sudah pasti saudara jujur pada hamba Tuhan atau pada semua orang. Tetapi jujur saja kepada hamba Tuhan gak cukup. Belum tentu. Apalagi kalau tidak jujur pada Tuhan. Jadi harus, kuncinya adalah jujur kepada Tuhan. Maka kita akan jujur terhadap semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mengaku jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengaku, aku ini lemah. Tuhan, aku butuh engkau. Tuhan, aku perlu engkau. Tapi pada waktu kita sedang sulit saja, pada waktu kita senang, kita lupakan. Maka ada seorang penulis mengatakan demikian. Dia katakan, kita ini akan menjadi ateis waktu kita sedang senang, kaya, sukses. Tapi kita akan menjadi begitu rohani waktu kita sedang susah, waktu kita sedang menderita, waktu kita sedang sakit. Datang lipat tangan pada Tuhan, berlutut kebaktian doa, hadir tiap minggu, bahkan doa tidak putus-putusnya, baca Alkitab sesering mungkin, rajin ke gereja. Karena sulit, sudah Tuhan berkati, sayonara Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan seperti demikian. Mudah-mudahan kita gak ada di sini. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa. Nanti kalau orang lain diberkati, kita marah. Kenapa dia diberkati Tuhan? Padahal kita lupa bahwasanya kita tidak taat pada firman Tuhan. Waktu kita diberkati, kita diam-diam saja. Kita kenapa tidak pernah tanya, Tuhan, kenapa engkau memberkati aku, tidak memberkati dia? Tapi kita lebih sering bertanya, kenapa Tuhan engkau memberkati orang itu, tidak memberkati aku? Kita lupa bahwa mengapa orang itu bisa diberkati? Karena hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia jujur. Dia sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Maka di sini dikatakan, ayah yang bijaksana, orang Kristen yang bijaksana, dia harus jadi contoh. Dia harus menjadi contoh. Yang ketiga, saudara. Seorang ayah yang bijaksana,
Dia itu mesti mengajar, tadi saya katakan, bukan menghajar. Walaupun firman Tuhan menerjemahkannya dengan kata menghajar, tapi kalau lebih dimaksud adalah kata disiplin. Ya, jadi maka di sini dikatakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, kadangkala kita bertemu dengan orang tua, ya. Di sini ada anak saya dua sini ya, pas ya. Ya. Orang anak-anak merasa orang tua kenapa begitu cerewet? Kenapa begitu perhatikan orang anak-anak kita? Kenapa begitu kalau orang Medan katakan orang begitu loso gitu ya? Kenapa begitu ya? Gak habis-habisnya memperhatikan kita, mengatur kita sampai kita sudah dewasa. Tetap saya diatur. Saya sudah umur 17 dikatakan, tetap diatur. Kenapa demikian? Jawabannya hanya satu. Karena orang tua itu mengasihi anak-anak itu. Ya. Kalau orang tuanya sudah tidak mempedulikan mereka, celaka. Itu berarti sudah dianggap tidak lagi menjadi anaknya. Dia masih memperhatikan. Karena menjadi anak itu tidak bisa pensiun kan ya. Tetap dia jadi anak. Menjadi orang tua juga gak bisa dipensiunkan. Kita gak bisa katakan, papa, kamu sudah tua, pensiun jadi papaku, mengganti papa lain, gak bisa demikian. Dia tetap papa kita sampai dia dipanggil Tuhan, tetap papa kita. Dia tetap anak kita. Saudara yang saya kasihi Tuhan, itu seperti dikatakan sebagai orang tua yang bijaksana, ayah bijaksana. Dia perlu mengajar. Bukan hanya sekedar menghajar. Bukan hanya sekedar pukul. Bukan hanya sekedar membuat strap atau menghukum anak-anak tersebut. Tapi ajarannya, hajarannya itu penuh dengan kasih. Ajarannya itu bukan untuk mencelakakan anaknya. Ajaran seorang ayah, ajaran seorang ibu, hajaran seorang ibu, hajaran seorang ayah adalah hajaran yang membuat anak itu akan menjadi lebih baik. Dan kita harapkan dia akan menjadi lebih baik. Karena sebagai orang tua percaya 100% bahwa anak-anak itu masih punya harapan. Jadi mereka menginginkan supaya anak itu masih maju. Inginkan anaknya itu berkembang. Inginkan anaknya itu sukses. Inginkan anaknya pintar. Dan bukan hanya sekedar sukses. Inginkan anaknya itu hidup takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Menginginkan anaknya hidup takut akan Tuhan. Saudara, tadi saya katakan Yusuf itu punya orang tua bernama Yakub. Dan sejak kecil dia sudah belajar firman Tuhan karena hukum Taurat yang mereka pelajari. Sampai-sampai dia pergi ke Mesir. Waktu istri Potifar menggoda dia. Kan Yusuf itu tampan ya, wajahnya kemerah-merahan ya. Jadi tampan sekali. Yusuf itu sangat dikagumi oleh orang banyak. Ada sebuah buku mencatat, istri Potifar itu suka mengadakan arisan. Jadi waktu arisan, dikumpulkanlah ibu-ibu itu ke rumahnya. Yusuf melayani sebagai pembantu. Kemudian ketika seorang ibu sedang potong apel, Yusuf lewat. Ibu itu menoleh. Begitu kagumnya sama Yusuf, sampai tangannya kepotong katanya. Gara-gara lihat ketampanan si Yusuf. Jadi ibu itu bilang sama istri Potifar. Ya, istri Potifar bilang sama ibu itu, kamu baru sebentar lihat dia. Saya setiap hari melihat dia di rumah ini. Bagaimana saya tidak tergoda? Saudara mencatat di sini bahwa Alkitab mencatat bahwa walaupun
Yusuf digoda oleh istri Potifar, tapi Yusuf itu melarikan diri. Dia tidak jatuh dalam dosa. Dia tetap takut akan Tuhan. Dia jauh dari orang tuanya, jauh dari sanak famili. Kenapa dia bisa demikian? Karena sejak kecil dia sudah diberikan firman Tuhan, sudah diajarkan firman Tuhan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Tadi saya katakan karena mamanya sudah meninggal. Jadi ini peran ayah begitu penting. Dia tidak takut dimanapun anaknya berada, karena anaknya itu sudah memiliki firman Tuhan. Waktu saya di Surabaya, ada seorang ibu, dia mau kirim anaknya ke Amerika. Saya tanya, apakah engkau sudah siap-siap untuk melepaskan dia? Dia bilang, iya. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, sejak kecil saya bawa dia ke gereja, didik dia, bawa dia ke sekolah minggu, remaja tetap saya pantau dia, sampai dia sekarang sudah tamat SMA, mau sekolah di Amerika. Saya tidak takut melepaskan dia, karena saya tahu hidupnya itu takut akan Tuhan. Luar biasa bukan? Karena dengan hidup takut akan Tuhan, orang tua pun tidak keberatan melepaskan anak-anaknya itu boleh pergi gitu. Saudara, terus terang kami sebagai orang tua juga merasa khawatir ya. Waktu mau melepaskan En-En pergi sekolah di San Diego gitu ya. Ya walaupun kita tinggal di Amerika, kan kita tahu Amerika bebas. Dilepaskan tinggal sejak kecil bersama-sama kita. Jadi dia harus sekarang pisah sekolah di San Diego. Satu hal yang kita harapkan adalah dia boleh tetap setia pada Tuhan. Dan doa ini dijawab Tuhan, kita bersyukur. Di situ dia boleh melayani Tuhan, dan saya dengar dari dia sendiri bersaksi. Dia ngomong nanti habis ini, habis semester ini dia sudah ada waktu untuk melayani Tuhan gitu, di gereja. Ya. Kalau Jessica kan dekat sama kita, ya dia tetap sama-sama dengan kita. Tapi kalau jauh, bagaimana pantau? Memang si mama juga tiap hari kontak ya, kontak dia. Mudah-mudahan dia gak bosan-bosan gitu ya. Nah, jadi ini ada satu hal. Kalau anak-anak kita jauh dari kita tapi tetap setia pada Tuhan. Sekarang permisi tanya sebagai orang tua kita. Anak-anak kita itu di mana? Mereka takut akan Tuhan? Atau mereka itu entah di mana sekarang? Kita jawab sendiri ya. Kita hanya berharapkan supaya Tuhan menolong kita menjadi ayah yang baik, orang tua yang baik. Kalau menjadi auntie-auntie yang baik, menjadi uncle-uncle yang baik, uncle yang takut akan Tuhan, auntie yang takut akan Tuhan, uncle yang jadi contoh, auntie yang menjadi contoh. Jangan kita katakan pada ponaan-ponaan kita, saya di Amerika rajin melayani Tuhan, tapi kenapa masih perbuatannya seperti demikian? Kenapa masih suka ngomong kata-kata yang tidak menyenangkan? Kenapa masih perbuatannya begitu? Gitu loh. Nah, saudara yang saya katakan, Tuhan perlu jadi contoh di sini, katakan. Menjadi contoh, menjadi patron. Mengapa, saudara? Karena kita mengasihi anak kita, maka kita berkorban jadi contoh yang bijaksana. Demikian juga dengan Allah mengasihi kita sekalian. Dia jadi contoh yang pertama. Dia serahkan anaknya satu-satunya untuk kita. Mengasihi kita sepenuhnya. Berkorban buat kita sepenuhnya, secara total. Dia serahkan hidupnya untuk kita. Dan sekarang mari kita kembalikan kasih kita kepada dia. Baik sebagai ibu,
sebagai ayah, sebagai anak, sebagai auntie, sebagai uncle, semuanya. Mari kita kembalikan kita sebagai orang percaya. Kita kembalikan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan ucapan syukur karena Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, maka apapun yang kita lakukan buat Tuhan, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada ruginya, tidak ada capeknya dikatakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan mengingatkan kami semua bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami bukan hanya menjadi pemimpin, tapi juga harus membimbing anak-anak kami, orang lain, supaya mereka boleh percaya pada Tuhan juga. Kami bukan hanya merongrong orang lain, tapi kami harus menolong. Kami bukan hanya menjerit, menghardik, tapi kami juga perlu mendidik. Tuhan ampuni kami. Kalau kami sebagai ayah, sebagai ibu, pernah gagal dalam mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, kami mau berubah Tuhan. Jadikanlah kami ayah yang baik selama ada kesempatan. Jadikanlah kami seorang ibu yang baik selama ada kesempatan. Jadikanlah kami seorang anak yang baik selama kami ada kesempatan. Jadikanlah kami seorang paman, seorang auntie yang baik selagi Tuhan beri kesempatan. Jadikan kami seorang percaya yang sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan selagi ada kesempatan. Dan Tuhan, kami bersyukur hari ini kami berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebentar berhenti, tapi biarlah tertanam di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hello. The title of the song I'll be singing is Christ Our Hope in Life and Death. And we know that as Christians we can always trust in God and His sovereign will for us. The first line of this song says, what is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls belong to Him. And because Christ has resurrected and He has risen from the dead, we can have full assurance knowing that that we have salvation in Christ, and that is our ultimate hope. And that no matter the hard times in our lives, or even the times of rejoicing, the only constant is Christ and His resurrection. And because of that, again, we have salvation, and that is our hope. Christ, our hope in life and death. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls, our days within His hands, what comes apart from His commands, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs. Hallelujah, now whenever we confess Christ our hope and life.
can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our days within His hands, what stands apart from His commands, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. To the grave, what will we see? Christ He lives, Christ He lives. And what reward will heaven bring? Everlasting life within. There we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed. We will feast in endless joy, and Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever. Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Now and ever we I saw hope in life and death. Kedua persembahan dijalankan. Pakai tanganku ini digerakkan kasihmu, dan pakailah kakiku untuk mengikut langkahmu. Ketiga, pakai mulutku ini selamanya memuji
pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Kita semua bangkit berdiri, kita mau doa persembahan. Doa persembahan, saya persilakan pada saudara Teddy untuk doa persembahan. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup kebaktian ini dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di gereja maupun yang di rumah, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh. Kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Jadi saudara, nanti ketika kita balik ke rumah, di saat badai bergelora, ku akan bersama dengan engkau Tuhan. Amin saudara. Mari kita persilakan saudara diundang semuanya, jangan pulang. Kita menuju ke ruangan kafetarium, ke lantai bawah. Kita akan kumpul bersama di sana ya.